Selamat pagi Tribuners, mengawali aktivitas Anda kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 26 Agustus 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di seluruh daerah di Jawa Timur pada pagi hari diprediksi tidak akan hujan. Cuaca bervariasi mulai dari cerah, cerah berawan, hingga berawan. Beralih pada siang hari, ada tiga wilayah yang akan dilanda hujan, seperti yang terjadi di Batu, Bondowoso, dan Kabupaten Malang. Kemudian pada malam hari, hujan ringan akan mengguyur Banyuwangi dan akan mengguyur Kabupaten Malang serta Trenggalek. Sementara itu, Lumajang akan diselimuti awan tebal. Selanjutnya pada dini hari, Batu akan berkabut dan Tulungagung akan berawan tebal. Untuk kota Surabaya sendiri, BMKG memperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Suhu kota Pahlawan hari ini berkisar di antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan di antara 55 hingga 85%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 26 Agustus 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.